Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya tentang budidaya tanaman. Hari ini kita akan lihat perkembangan anggur Baikonur setelah 37 hari pemangkasan. Ini ya. Ini pohonnya sekarang udah nyampe sini di ujung-ujungnya. Ini udah kawat terakhir ini ya. 37 hari. Ini sebagian ada yang bawa kembang, tapi ada yang tidak ini sepertinya. Nah, itu kembangnya. Yang sini belum mau bawa kembang. Ya, kayak nanti yang nggak mau bawa kembang kita potong lagi aja. Ini buahnya, kembangnya ini pendek-pendek nih, mungkin belum ada sebulan panen udah disuruh buah lagi. Mungkin kedepannya harus paling enggak ya 1 bulan lah. Nah, ini kalau yang sebelah sana lumayan ya, agak banyak nih. Nah, ini ada yang kena jamur, kayaknya perlu disemprot lagi nih. Ini ada yang ketinggalan, baru kembang juga nih, baru tumbuh. Nah, ini yang nggak kembang nanti kita potong sini ya. Alhamdulillah kalau sebelah sini lumayan banyak. Ini ada yang sudah mulai besar juga. Ini tunas air yang di atas kembang-kembang ini kita buang ya. Ini kemarin sebagian sudah dibuang. Tadinya di sini ya penuh juga ini tunas airnya. Tapi sudah kita buang. Nah, ini kalau yang sudah panjang ini kita potong aja. Nah, ini kalau yang tidak bawa kembang kita potong pendek aja. Siapa tahu nanti bawa kembang. Biar agak terang juga, hindari jamur ini. Ini ya baru pertama kali juga seperti ini. Kita coba aja, siapa tahu
Ada yang bawa kembang lagi nyusul. Nah, ini kalau bawa kembang, ujungnya saja yang kita potong. Kembangnya sudah lumayan, kita ujungnya kita potong tunas, airnya sebagian kita buang. Nah, ini yang ada buahnya. Kita ini kan di batas kawat yang sini ya, motongnya. Kecuali yang enggak buah ini, kita turun ke bawah. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Buahnya akan jadi kelihatan. Yang belum ini semoga masih mau bawa buah lagi. Sini banyak yang bawa buah nih. Kita potong di kawat yang sini. Jadi kelihatan rapi.
Ya, kita potong sebagian, nanti sisanya kita teruskan sampai sana semua nanti ya. Ini sampai sini dulu. Nah, ini sudah mulai rata ya, yang ada buahnya. Ini masih ada tunis air yang belum kebuang nih, kita buang. Nah, buahnya jadi kelihatan sekarang. Ini kalau ada jamur dekat buahnya, kita buang daunnya enggak. Nah, jadi seperti ini tampilannya sekarang. Gitu ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari Metro Lampung.